Aduh. Gimana tuh? Halo semuanya, kembali lagi di channel Kumit Project. Kucil dan cimit. Direbut mulu kan giliran gua lu. Ya aku kucil, kumit, kucil dan cimit gitu. Ini opening kita gak pernah lurus kayak ini. Ya makanya kamu ngikutin, kamu tuh yang sepasang kekasih aja. Oh iya. Lagi ya. Oke, balik lagi di channel Kumit. Tuh. Iya, aku dulu. Halo, kembali lagi di channel Kumit Project Kucil dan Cimit. Sepasang kekasih yang saling mencintai tapi saling mencintai. Yang benar bang, serius bang. Orang tuh biar tahu tagline kita, jangan diubah-ubah. Nggak lucu kalau dikomen-komenin kayak gitu. Ah, yang benar. Halo, kembali lagi di channel Kucil dan Cimit. Ini kita opening aja udah bisa sampai 5 menit nih ya. Ya, balik lagi di channel Kumit Project Kucil dan Cimit. Sepasang kekasih yang tidak pernah akur, tapi saling mencintai. Nah, cium. Cium online. Ya, seperti biasa reaction series episode 20. Ya. Sesuai permintaan kalian tuh, kalau reaction tuh wah banyak banget tuh bang, reaction lagi dong gitu. Senang gitu penonton tuh ya. Apalagi yang ada yang ular-ularan gitu, senang kalian ya. Ular apa? Donat. Ya kan, tes lah. Oke ya, ada yang gitu. Itu pemanis sebenarnya. Kita biar orang-orang yang bikin video kayak gitu juga semangat dia terus bikin video gitu. Iya, iya deh. Memberikan ya enak di lu tapi enggak enak di gua. Kan gua mah cewek, gua juga lu punya. Kenapa? Liatin aja kamu inspirasi buat gitu sama aku nanti pas malam pertama. Agak jijik sih, Bang. Enggak kayaknya enggak banget kayak gitu, Bang. Oh, itu seni loh, keindahan tubuh. Ya Allah. Enggak takutnya kalau sering bikin kayak gitu, cewek-cewek di luar sana tuh malah begitu semua. Nanti kalau aku begitu jangan juga lah. Di publik gimana? Janganlah. Nah, kan repot kita, kan? Bukan buat di kalian contoh enggak gitu. Ya. Kita kan cuma mengomentari apa yang mereka bikin gitu. Itu sudut pandang cowok kan egois gitu ya, kepengennya cowok yang lihat cewek. Mereka di kan giliran ceweknya enggak mau dibolehin bebas. Mempersatu bangsa. Ya kalau aku ikutan kan aku kan jadinya nanti terinfluence nih ya kan, terpengaruh. Kalau aku pengen gimana? Terus kita marahan nih. Ya udah bikin aja ya, aku reaction nanti video kamu apa ini sampah. Ya langsung video pertama Cimit, tolong di play. Teman gak ada akhlak. Ketika goblok bersama, nggak ada akhlak sih dikasihnya dubur ya, pantat. Kamu pernah nggak dulu kecil kayak gitu? Nggak pernah. Pernahnya diapain? Pernahnya lagi dipelorotin. Nggak, pelorotin pernah. Pernahnya pas lagi ngangkang nih, pasti pernah. Anjir, juga nih. Ngangkang terus digini-giniin tuh, kakinya masuk ke p**** kita digini-giniin. Entar nggak pernah nggak? Gimana maksudnya gimana? Ini kan anak kecil nih. Kakinya ditarik, kok. Digituin. Nggak bisa ngebayangin. Ini misalkan coba contohin ta, coba contohin. Oke, gimana hasilnya? Contoh gini. Lu nyampe di sini. Terus kakinya mau masuk ke sini. Kakinya mau masuk ke sini. Biji kita bisa pecah itu. Jangan bahaya. Oh iya pernah sih, pernah ngeliat kayak gitu. Kalau biasanya di masjid di kayak gitu ya, tuh baca-baca lah gitu. Atau enggak di sekolah di dalam kelas ya enggak sih? Heeh. Kalau dalam kelas yang kemarin tuh digituin. Yeah. Dalam kelas kan kita jarang duduk tidur-tiduran di bawah. Kalau biasanya tuh di tempat tongkrongan di rumah teman lagi tidur-tiduran tuh. Atau enggak di masjid tahu di musala. Gitu-gitu. Aduh biji kita tuh ngilu kayaknya. Jangan ya, bahaya. Pecah biji ya, rusak masa depan. Yalah, next. Bahaya. Tapi kalau kayak gitu emang sakit ya kalau bagi cowok? Sakit lah. Pedes gitu. Kayak ngerasanya kayak udah, gimana? Mules-mules gitu. Udah dibahas lah, pedih lah pokoknya. Tapi ada geling-gelingnya sih. Ya. Oke, udah lihat next. Aduh. Apa? Kau pikir apa? Kau pikir apa? Muka bokep ini. Katanya muka bokep. Gak nyadar nih. Gak nyadar nih. Kasih kaca apa? Enak banget. Iya sih, awalnya kita akan ngira tuh, iya kan? Iya kan? Udahlah, next. Bang, coba bilang 1 detik sampai 10 detik. Oke.
Satu te wate gate pate mate nam te jute pante. Buka kun wa. La pante sembilan te jahian hai. Kata Indonesia jahian. Orang mana sih Padang ya? Padang ya bang logatnya. Pante soalnya. Oh pante. Maksudnya 4 te gitu ya. Jadi pante. Coba kamu 10 te. Satu. Satu T, dua T, tiga T, empat T, lima T, enam T, tujuh T, delapan T, sembilan T, sepuluh T. Wah, ini bisa. Bisa dong. Apa susahnya? Satu T, dua T, tiga T, empat T, lima T, enam T, tujuh T, delapan T, sembilan T, sepuluh T. 11 T, 12 T, 13 T, 14 T, 15 T, 15 T, T, T. Oke, okay, astaga. Enggak. Ya, skip. Oke, skip. Astaga. Jadi di situ ya. Halu nih, abang. What the fuck? Serem anjir. Serem anjir. Serem ya. Serem anjir. Kayak yang gini, kirain apa gitu. Tau-tau ada orang di dalam. Ada orang di dalam, ya Allah. Serem, cewek lagi ya di yang di dalamnya. Kenapa kamu traveling ya pikirannya? Ya itu aja ngerasain kalau kita mau masuk gigi terus enggak mau giginya. Balik lagi. Ay, apa nih? Gitu loh. Oh iya iya benar-benar. Kucing nih, kucing. Enggak, burung. Burung. Burung anjir. Oh iya, burung. Itu kan dibilang burung, kok bisa ya? Burung masuk tete. Bisa sih sering bisa. Terjadi ya. Iya, bisa. Astagfirullah. Enggak, enak banget itu burungnya. Ya Allah, jadi pengen jadi burung nih. Kok bisa burung gitu ya? Enak nih ceweknya di burungnya bisa masuk gitu. Jadi hangat gitu. Kok enak ceweknya, enak burungnya. Dibilangin hangat ceweknya burung. Ceweknya juga enak dong. Ya enggak dong, apaan? Ya udah kita lupakan tentang burung itu ya. Ceweknya kan justru melindungi si burung itu. Diempok-empokan. Justru burungnya ngap di dalam. Ya kan burungnya sempit kan soalnya padat. Perumahan kali ya. Astaga. Yalah, gara-gara cewek ini sih ada-ada aja burung masukin tete. Aduh. Kenapa tapi tete enggak dimasukin ke burung? Aduh. Ya. The next. Wish. Aduh. Jorok banget ih. Ini cimit nanti gini nih lama-lama. Coba mau. Kayak diet tuh. Coba itu sampai SKS. Pede banget ibu sih. Bagus sih. Kepediannya bagus gitu. Wangi aku mas ya. Wangi aku. Tetap aja. Apa? Anjir. Anjir. Pede banget ya ibu ini ya. Oke. Okay. Yeah. Next. Mukanya polos ya. Lumayan. Itu kayaknya kamu kalau joget kayak gitu tadi yang dicepet-cepetin kan biar patah-patahnya gimana gitu. Skillnya lumayan ya. Enak kalau punya badan kurus tuh. Iya kayak kamu kan. Cuman dia ekspresi ketawanya natural banget ya, polos gitu loh, bukan yang kayak sengaja. Dia geli sendiri. Iya itu maksudnya. Kayak gitu loh. Oke, next. Yuk next yuk. Maksudnya apa sih? Mau kayak Hotman Paris gitu pakai rantai-rantai emas? Cimit dong. Cimit kan pernah pakai rantai-rantai gitu. Saya naruhnya pas di leher. Ini enggak di sini. Hijab aja bukan ya kan? Kalau hijab kan wajar nih kayak ada aksesoris-aksesoris. Kan biar beda, anti mainstream dia. Enggak, ini mau cadaran atau mau apa sih? Gimana sih konsepnya enggak ngerti? Sebel gue ngeliat yang kayak gini. Ya mesti boleh mix match gitu kan anti mainstream, tapi ya enggak gini sih, Bang. Yang pantas lah. Yeah, oke, okay, ya. Yeah. Next. Kurang ajar, tak layak dulu sini. Can you speak English? Fuck you. Tapi bisa bahasa Inggris. Bisa itu fuck you kan Inggris. Yang penting fuck you ya udah. Kayak kamu ya. Smoking. Smoking area atau gitu ya. This yes. Is parking gitu. Oh, oke, okay, alright. Yes. Oke. Okay. Mm. Aduh. Right, gimana tuh? Bentar. Bentar. Refleks aku. Ini
lubangnya di mana ini posisinya. Gue bukan masalah tentang lubangnya sih bang, itu intinya sobek apa enggak bang. Bang, nah, maksudnya lubang hidungnya tuh di mana gitu yang benar? Ya itu kalau aku sobek apa enggak itu, maksudnya kebelek apa enggak itu? Kok bisa ya? Lentur banget badannya? Tahu. One dia, piece kali ini dalam. Kayaknya dia suka zumba kayak bang, lentur jadinya nggak kaku. Kayak nggak ada tulang gitu, daging semua gitu. Iya iya benar. Iya kan? Okay. Dia kan pakai sebenarnya pakai alat juga kan, kan itu pakai karet gitu kan. Aku punya kok karet-karet kayak gitu yang buat senam. Patah aja. Iya makanya. Nggak serem bang. Itu bayangin kalau nikah sama dia gitu, aduh, set lah. Di pelontang-pelanting enak tuh. Mutar-mutar, aduh. Tekilir pelek. Tebel ya sis. Tebel ya sis. Ini Anto yang dapat videonya nih pasti itu. Enggak. Bukan tebal, cuma celananya aja yang tipis. And you speak English? Fuck you. Aduh, Tosca warnanya bagus lah. Lagi dapat kayaknya. Enggak lah. Kok Tosca lagi dapat sih? Enggak, kok tebal banget gitu loh. Oh. Iya, tapi bagus itu tai lalatnya tuh. Tai lalat di mana? Itu di pipi itu. Kan tai lalat bener kan apa itu? Apa tato? Bener tai lalat tuh. Kamu lihat aja ya matanya ya, aku aja enggak kelihatan. Karena aku fokus ke mukanya. Ayo lah next. Fokus ke muka apa ke Tosca? Ke lemari. Lemari. Mana ada lemari ini? Itu lemari di belakangnya. Lemari aja nih, bayar apa sih? Oh iya. Kayak nggak kelihatan. Apa? Apa? Nggak, kita tebak dulu apa ya. Oh ini kaki. Ini. Kaki. Ini. Ya coba lihat. Coba lihat. Apa sih kayak ponnya belahan di sini ya, atau coba sini? Play, coba play. Sini nih. Kaki aja sih. Sini nih. Kata. Ya udah, bacot. Zaza, it goes straight to the mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dance. Ketipu ya. Maksudnya? Ketipu ya, dikira kamu selangkangan ya. Next. Kurang semangat ya? Hah? Kurang berani juga. Sebenarnya udah berani sih, cuman kurang power gitu. Jadi kita juga ngeliatnya apa sih? Ya kan dia nggak jual power. Terus jualnya apa? Bikini. Astaga naga. Ya emang pedagang bikini dia, lagi sponsor itu ya, endorse. Oke, next lah. Kan enak ini. Iya enak. Iya maksudnya enak bagus aja, gitu ya, bagus gitu maksudnya. Emang dance gitu ya? Iya, walaupun dance-nya apa slow, tapi dia ada power terus kayak menikmati. Gitu. Iya menikmati alunan lagu gitu. Nggak kayak tadi cuman terus teman-temannya pada diem gini ah. Bagus ini. Kreatif ini cewek ini, gede banget lagi. Apanya? Badannya kan emang gede tinggi, tuh. Tinggi. Tapi sebenarnya nggak gede ah, tuh ini masih seimbang. Tuh belahannya tuh dagu. Apa sih belahan? Belahan dagu ada tuh, lihat aja pas di sini. Mana ada? Lihat, pas digoyang-goyang tuh kelihatan tadi. Di belahan. Kamu pernah lihat orang ada belahan dagu enggak? Tahu ada. Oh, udah, dia emang ada. Aku aja sempat, gila belahannya oke banget itu. Mana sih? Iya tuh. Mana, enggak ada ya? Enggak ada. Tadi ada. Tadi ada belahan yang lain kali maksud lu. Sebol gua ah. Yeah. Ah. Next. Baby lady, you could show me things. You know what it is whenever I visit. Itu pakai tripod kan ya? Mau ngapain sih, Neng? Gua nungguin loh. Kira mau ngapain gitu, pamer kuku doang. Emang tadi dia kukunya bagus? Warna hijau kukunya. Aku hafal banget. Ijen neon ya, say. Iya. Ijen neon ya, Bun. Dan nungguin mau ngapain nih? Kirain mau gitu tadi. Ternyata enggak. Ya udah lah. Cuma mundur doang, mundur cantik. Cek kamera mungkin. Iya, dia tuh pakai tripod kalau kayak gini kalau di pantai ya. Iyalah.
Enggak mungkin ada orang ya. Pohon kelapa enggak. Ah. Ya siapa tahu taruh di pohon kelapa kan. Oh, mungkin. Atau pohon kates. Mungkin. Ya udah next. Colpo di fulmine, tu chiedi a Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposta a sta domanda se rileggi. Kreatif. Di balik foto yang bagus, gitu ya, bagus. Ternyata penuh, ada yang penuh perjuangan ya. Ya ternyata ada yang keenakan juga dong. Enak jadi mamang tadi. Gue pengen. Berat tapi ya. Ini yang gak enak dia nih, nahan beban di tengah di. Enggak dong, kan dipegangin itu, cuman. Hah? Dipegangin karena masih mamang tadi. Iya sih. Cuman seakan-akan aja dia kayak gitu, kan dipegangin sama mamang tadi itu. Ya kan? Iya sih. Yang untung mamang tadi dari foto ini. Ya, maksudnya untung, pasti dia dibayar dong sama. Iya. Ya. Angkat nih, tolong ke atas, kayak gitu. Oh iya, aku mau, ayolah. Set, langsung habis itu udah dibayar. Untung lah ya dengan semua ini kan. Oke, kayaknya habis ya, udah. Udah habis. Aduh, mantep ya. Banyak sekali yang gitu. Apa video orang kepedasan? Ya, menggugah selera kamu lah intinya, bukan aku. Ya, video favorit Cimit? Burung tadi. Oh, burung masuk gunung. Lah kan burung masuk ke baju cewek itu, iya. Bukan gunung, Bambang. Ah. Video kamu apa? Ini tadi yang terakhir ini. Ini. Ya, ini the best ya. Motivasi dari video ini adalah jangan menyia-nyiakan orang yang ada di belakang kita. Sesungguhnya dialah yang berjuang untuk sebuah keindahan yang terlihat di depan mata. Saya Fitria Rasidi. Saya Mat Kecil. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di reaction berikutnya. Dadah. Keren ya? Keren. Quotes-nya keren. Bagus.